Setelah lama dilanda kemarau panjang dan membuat kebakaran lahan marak terjadi hingga menimbulkan kabut asap, hujan akhirnya turun mengguyur kota Sampit. Hujan yang dinanti-nanti warga tersebut terjadi cukup deras bahkan disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang. Hujan terjadi cukup lama sekitar 1 jam lebih dari pukul 3 hingga setengah 5 sore. Warga merasa bersyukur dengan turunnya hujan deras tersebut. Kabut asap tipis yang sore itu menyelimuti kota Sampit terlihat sedikit berkurang. Udara juga terasa lebih segar dan aroma kebakaran lahan pun tidak lagi tercium. Hujan yang turun juga diharap dapat menghentikan maraknya kebakaran hutan atau lahan yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, sehingga kabut asap yang membuat kualitas udara memburuk benar-benar hilang dan tidak lagi muncul. Kami sangat bersyukur adanya turun hujan sore ini karena kabut asap semoga hilang. Hujan ini udara akan terasa segar. Warga berharap hujan dapat kembali turun mengguyur kota Waringin Timur, khususnya wilayah yang terjadi kebakaran hutan atau lahan, sehingga bencana kebakaran hutan atau lahan segera berakhir. Meski hujan deras mengguyur kota Sampit dan membuat kabut asap terlihat menghilang, namun hal itu tidak lantas membuat kualitas udara membaik. Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPA mencatat, kualitas udara di Sampit masih berada pada level sangat tidak sehat. Mas Hud Badarudin, Hayat TV.